Istana yang telah dibina dan dihadiahkan kepada putrinya oleh Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan kelima, Yam Tuan Ulin pada tahun 1865 masih teguh berdiri sehingga ke hari ini. Terus bersama dengan saya Intan dalam Teratak Tradisi mengenali Istana Ampang Tinggi. Hari ini Intan akan meninjau dan mengupas tentang seni bina Istana Ampang Tinggi bersama dengan pakar jemputan kita. Jadi jom bersama dengan Intan, kita kenali seni bina tradisi kita. Baiklah, Cik Ashraf Effendi sebagai penolong kurator Lembaga Muzium Negeri Sembilan. Ya, saya. Boleh kongsikan dengan Intanlah tentang sejarah Istana Ampang Tinggi ini. Sejarah Istana Ampang Tinggi ini, ia adalah sebuah istana yang betul unik. Ya. Ia adalah istana kayu yang punya ukiran yang betul menarik. Kemudian istana ini dibina oleh Yang Tuan Ulin yang pernah memerintah Negeri Sembilan untuk putrinya yang bernama Tupu Cindai. Pada tahun 1993, atas titah Duli Tengku Abdurrahman, istana ini telah dipindahkan ke Seremban. Tapak asalnya lah di Kuala Pilah. Oh, Kuala Pilah. Di Ampang Tinggi. Kemudian pada tahun 1980, ia dipindahkan ke tapak sekarang. Dan unik istana ini adalah dia mempunyai tangga yang begitu apalah, yang tengok begitu curam. Sama seperti rumah Melayu yang terdapat di seluruh negara. Dan kemudian pada tahun 2013, istana ini telah diiktiraf sebagai warisan kebangsaan oleh Jabatan Warisan Negara. Jadi kalau kita tengok istana ni sebenarnya antara komponen yang terdapat di Muzium Negeri Seremban yang boleh dirawati. Selain daripada itu juga istana ini menjadi tempat aktiviti untuk makan beradat. Rasional dan adaptasi kehidupan masyarakat mempengaruhi kesenian susun atur ruang. Justeru itu, perancangan susun atur haruslah berjaya menterjemahkan sosiobudaya masyarakat itu sendiri. Jadi dalam segmen ini, kita akan mendalami simbiosis cara hidup masyarakat dan rasional susun atur dalam rumah tradisi Melayu. Kita boleh lihat di mana sebuah seni bina itu disesuaikan dengan aspek kemasyarakatan di Negeri Sembilan itu sendiri. Jadi salah satu elemen nak masuk rumah tu, dia kena membongkok sikit. Jadi kita boleh lihat bahawa apa ni reka bentuk yang sedemikian kita boleh jumpa di kebanyakan rumah di Negeri Sembilan. Ya, maksudnya kita perlu bongkok sebab pintu dia agak rendah. Ya, dari segi ketinggian dia. Jadi perlu bongkok sebagai tanda penghormatan kepada tuan rumah lah. Salah satu fungsi lah ialah adat untuk masuk. Elemen ataupun bahagian dia ada anjung dan dia ada satu bumbung yang panjang. Ya, kalau kita lihat daripada luar, bumbung itu agak dominan. Dengan perabung yang panjang. Sebenarnya bumbung panjang itu menutupi serambi dia. Dan di sebagaimana kita tahu di Negeri Sembilan, serambi merupakan satu ruang yang utama dalam sesebuah seni bina tu. Dia menjadi ruang untuk interaksi sosial dan juga berbagai upacara adat istiadat berlangsung di dalam ruang serambi. Ukiran-ukiran ini kalau kita tengok kan, kebanyakan rumah-rumah Melayu lama memang ukiran ini banyak berkait dengan falsafah kehidupan masyarakat Melayu. Dia ada berkait dengan bunga, alam, flora, fauna dan juga alam sekitar. Kalau kita tengok di sini, sebenarnya memang rumah-rumah lama ni memang satu ciri-ciri keunikan ialah motif. Ini melambangkan bagaimana orang Melayu kreatif. Selain daripada buat rumah, mereka juga orang kata ada jiwa yang ingin apa falsafah yang ingin disampaikan melalui ukiran ini yang berkait dengan yang kehidupan masa lampau lah. Apa orang kata rekaan kan, bentuk tu memang ada fungsi dan makna. Ada. Contoh macam ruang, fungsi dia kalau dalam adat pepati, ruang untuk orang lelaki. Kalau yang wanita, ada ruang ibu namanya. Dalam ruang tu juga akan berlangsunglah majlis-majlis adat. Macam untuk loteng kadang-kadang tempat menyimpan barang. Kalau zaman dulu, loteng tu untuk menyimpan anak gadis. Itu yang uniknya rumah-rumah Melayu. Seperti mana rumah tradisi Melayu yang lain, Istana Ampang Tinggi ini juga mempunyai rumah ibu, rumah tengah serambi. Namun yang uniknya, ia turut mempunyai loteng. Ruang loteng yang dijumpai di rumah-rumah Melayu tradisional termasuk di Negeri Sembilan selalunya digunakan sebagai bilik ahli keluarga lelaki yang masih bujang dan tidak sesuai untuk kegunaan ahli keluarga wanita kerana terlalu curam. Ada masanya, ia juga digunakan sebagai stor simpanan makanan dan tempat persembunyian ahli keluarga wanita dari ancaman musuh.
Dan kalau kita lihat dia punya rupa, kita nampak ada ruang besar, ada binaan yang yang besar dengan atap yang lebih tinggi, iaitu rumah ibu dia. Jadi beli daripada luar, daripada pintu masuk tu, kita boleh nampak dia ada apa ni, atap yang panjang di bahagian depan, dan di belakang tu ada satu atap yang lebih tinggi daripada atap serambi tadi. Dan serambi tadi juga dari segi ketinggian dia tak sama macam ialah tinggi atap yang kita boleh jumpa dalam bangunan baru. Dia agak rendah ya, sebab cara masyarakat yang menghuni ruang tersebut agak berbeza. Dulu biasanya duduk bersila di atas lantai. Jadi sebab itu jugalah ketinggian dia punya atap tu agak, kalau kita tengok kita rasa seolah macam dia agak rendah. Tapi untuk orang yang duduk bersila, memang itu dah bersesuaian ya, dengan posisi tubuh badan itulah tersebut. Pastinya sesiapa sahaja yang melihat Istana Ampang Tinggi ini akan terpegun dengan keindahannya, khususnya bumbung yang berbentuk Minangkabau yang menjadi identiti Negeri Sembilan. Bumbung panjang dan lentik dengan kedua-dua hujungnya naik ke atas sedikit ini sememangnya menjadikan seni bina Negeri Sembilan unik berbanding negeri lain. Rumah Melayu tradisional yang mempunyai susun atur jenis berkembang, susun atur ini mempunyai selang atau jambatan penghubung antara ruang dalam rumah, dan ia selalunya diletakkan antara rumah ibu dan dapur bagi memudahkan kaum hawa bergerak dari kedua-dua arah semasa kenduri kendara diadakan. Pada segenap bahagian istana ini dapat dilihat ukiran bermotifkan awan larat, bunga semantung, bunga tampuk manggis dan lain-lain. Ini menambahkan lagi keindahan istana ini. Menggunakan sumber alam secara optimum membuktikan kehebatan seni bina tradisi. Kesenian kaedah pembinaan juga menitik beratkan untuk menggunakan sumber-sumber sedia ada bagi membina rumah-rumah tradisi ini. Rumah-rumah ini juga mempraktikan kesenian ataupun pembinaan lama yang mana tidak menggunakan langsung paku, melainkan pasak dan tanggam. Dalam segmen ini, kita akan saksikan bagaimana kehebatan seni pertukangan Melayu lama. Istana Ampang Tinggi adalah 66.5 kaki panjang dan 23.5 kaki lebar. Bersesuaian dengan sejarah pemiliknya yang merupakan puteri kepada Yam Tuan Besar Negeri Sembilan, istana ini sememangnya dibina megah dan mewah berbanding rumah tradisi Melayu yang lain. Istana Ampang Tinggi sememangnya dibina dengan kayu berharga seperti cengal bersesuaian dengan status pemiliknya. Apabila sesebuah rumah Melayu dibina, struktur tiang utama atau tiang seri dinaikkan terlebih dahulu. Ini disusuli dengan pemasangan rasuk panjang dan rasuk pendek bagi mengikat kedudukan tiang seri kepada tiang-tiang sokongan yang lain. Setelah itu selesai, lantai sementara akan dipasang bagi membolehkan pembina rumah memasang alang panjang, alang pendek, tunjuk langit, alang muda dan tulang bumbung. Selepas semua alang berjaya dipasang, komponen bumbung pula akan dipasang dengan peletakan kasau jantan dan kasau betina. Bila kedua-duanya siap dipasang, barulah atap dan tebar layar dipasang. Akhir sekali, barulah komponen lain rumah seperti tingkap, jendela, pintu dan perhiasan rumah dipasang bagi melengkapkan pembinaan rumah Melayu tradisional. Teknik pembinaan Melayu tradisional ini merupakan versi Nusantara dan terawal bagi sistem binaan berindustri atau IBS. Ini kerana teknik ini lebih mapan berbanding binaan moden kerana ia dilihat dapat menyelesaikan permasalahan banjir yang selalu melanda sesetengah kawasan semasa musim tengkujuh. Baiklah Cik
Azrul, setakat ni apa agaknya proses pemeliharaan yang dah dilakukan ke atas Istana Ampang Tinggi ni? Kita buat pemeliharaan, kita ganti atap. Ya, atap dia asal nipah, kemudian kita ganti kepada nipah juga. Sebab apabila dah warisan tu, keasliannya mesti dikekalkan. Hasil daripada itu juga yang seperti yang saya katakan tadi, selain daripada aktiviti makan badan, kita ada juga aktiviti pelajar-pelajar juga datang ke sini lah. Tika inilah orang kata pada masa kajian sekarang. Sebab bangunannya yang menarik, ciri-ciri seni bina yang unik. Kemudian tempat ini juga menjadi lokasi penggambaran. Kadang-kadang hari raya pun dia shoot sini untuk photoshoot. Jadi meriah selain daripada melihat pameran artifak lah. Istana Ampang Tinggi ni. Sebab saya tengok memang orang kata reka bentuk dia pun masih lagi mengekalkan keaslian. Memang patutlah mereka datang berpusu-pusu untuk buat kajian kat sini. Buat penggambaran dekat sini kan, Cik Astrul. Jadi boleh kita tengok bahagian lain pula? Ya, boleh. Silakan. Okey, Istana Ampang Tinggi ini ia merupakan satu cerminan kepada kehidupan masyarakat pada waktu itulah, di mana adat itu merupakan satu elemen yang penting dalam masyarakat. Kita boleh nampak cara untuk masuk ke istana dan macam ruang serambi tadi yang merupakan apa ni orang kata venue ataupun tempat untuk perjumpaan, tempat untuk melaksanakan apa ni orang kata adat istiadat. Kemasyarakatan inilah telah memberi kesan kepada reka bentuk istana ini, di mana sesuaikan dengan keperluan susunato yang telah ditetapkan dalam masyarakat tadi. Kalau serambi panjang ini dia ada dua hujung. Satu dia panggil apa ni serambi pangkal, serambi hujung. Jadi ketua dia akan duduk kat satu tempat di mana dia akan ikut hierarki dia. Jadi dari segi ini kita boleh nampak reka bentuk architecture itu melambangkan susunato dalam masyarakat tadi. Dia punya social system dia. Ciri-ciri utama kepada Istana Ampang Tinggi adalah ia mempunyai serambi yang tertutup. Ini adalah berbeza berbanding dengan rumah tradisional Melayu di beberapa negeri lain, contohnya di Kelantan, di Terengganu, yang mana serambinya adalah lebih terbuka, tidak mempunyai tingkap. Pada rumah Istana Ampang Tinggi ini, serambinya adalah agak besar, panjang, berbanding kelebaran rumah ibu, dan dia adalah tertutup dan mempunyai anjung kecil di hadapannya. Serambinya ditutup dengan jumlah tingkap yang besar, yang membolehkan pengendaraan dan pencahayaan yang banyak untuk kawasan tersebut, dan boleh digunakan untuk pelbagai aktiviti sama ada di siang hari ataupun di malam hari. Pada rumah tradisi di negeri lain, contohnya di Kelantan, biasanya terbuka. Aktiviti mungkin lebih terhad kepada siang hari berbanding malam hari. Itu adalah salah satu keunikan yang terdapat pada istana tersebut. Okey, mungkin kita boleh mulakan permainan congkak ni. Sekarang ni Kak Linda dengan Nina tengah tunjukkan dekat kita skill bermain congkak, iaitu salah satu permainan tradisional. Sebenarnya ini antara permainan orang kata kegemaran saya juga sebenarnya. Yang meliring-liring ni pula nama dia keliring. Permainan keliring juga antara permainan tradisional. Permainan keliring menggunakan rim basikal dan juga buluh. Siapa yang lebih lama lagi menolak, yang itu yang menang kan? Melihat permainan tradisi seperti congkak dan keliring dimainkan di laman rumah sebegini, pastinya mengimbau kenangan atau membolehkan generasi muda membayangkan betapa meriahnya suasana di desa suatu ketika dahulu. Congkak ialah sejenis permainan tradisional Melayu yang sering dimainkan sebagai aktiviti dalaman atau sebagai pertandingan. Selalunya ia menggunakan papan kayu berlubang atau lubang di atas tanah, dan kebiasaannya buah congkak menggunakan biji getah atau guli. Di Asia Tenggara, congkak mungkin berkembang dari Melaka, memandangkan negeri ini merupakan pusat perdagangan pada waktu dahulu, dan ia terus berkembang ke serata negara termasuklah Negeri Sembilan. Nama congkak dipercayai berasal dari perkataan bahasa Melayu congak, yang bermaksud pengiraan mental. Permainan keliring pula tergolong sebagai permainan yang dimainkan di laman rumah oleh kanak-kanak pada masa dahulu. Rim basikal akan didorong menggunakan kayu atau buluh sehingga ke garisan penamat.
kesesuaian antara rumah dan iklim serta pelbagai elemen semula jadi yang lain amat penting bagi memastikan ketahanan binaan. Pelbagai kaedah lain juga dirangka bagi memastikan pengudaraan dan pencahayaan yang baik demi keselesaan penghuni. Okey, iklim Serambi tadi dia menjadi satu ruang perantaraanlah di antara ruang yang betul-betul dalam ataupun rumah ibu, dan dia merupakan satu saringan kepada unsur-unsur luar. Ya. Tapi pada waktu yang sama membenarkan unsur-unsur luar tadi masuk. Contohnya pengudaraan. Ya. Pengudaraan dapat masuk dengan lancarlah sebab tingkap dia besar. Kan. Walaupun rumah istana tadi mungkin dia agak kecil berbanding disebabkan oleh atap yang rendah. Jadi tingkap dia agak kecil dan dia boleh dibuka secara maksimal lah. Jadi pengudaraan boleh berlangsung dengan baik. Begitu juga pencahayaan siang ataupun semula jadi. Maksudnya ruang Serambi ini akan terang dan dia merupakan satu ruang saringan atau perantaraan di antara rumah utama tadi dengan luar. Di antara alam luar dan yang betul-betul dalam kediaman ataupun dalam istana tadi. Kalau kita lihat rumah pencahayaan ataupun pengudaraan rumah tradisi berbanding dengan rumah moden, oleh sebab bukaan yang besar, maknanya di siang hari kita boleh menggunakan rumah tersebut tanpa menggunakan bantuan cahaya yang lain. Yang mana jika kita tengok rumah teres sekarang ni mempunyai kelebaran yang kecil dan kedalaman yang panjang menyebabkan ruang tengah sentiasa dalam keadaan yang gelap. Siang pun kena buka lampu. Kalau kita buat rumah Melayu, biasanya termasuklah rumah istana Ampang ini, kelebarannya adalah kecil di Serambi, kecuali rumah ibu yang mana dia sedikit lebar. Namun dalam rumah ibu dia agak tinggi, dia membenarkan lebih banyak pengudaraan dan pencahayaan. Dalam yang masa yang sama, biasanya rumah tradisional Negeri Sembilan ini kurang mempunyai dinding dalam rumah, menyebabkan pengudaraan tu berlaku dengan sempurna berbanding dengan rumah moden yang mempunyai dinding-dinding yang membahagi ruang-ruang untuk tujuan tertentu. Itu adalah dari segi kehebatan, kejuruteraan dalam aspek pencahayaan dan juga pengudaraan. Antara kelebihan rumah Melayu tradisi adalah kemampuannya beradaptasi dengan iklim dan cuaca setempat. Lantai tinggi bertiang yang menjadi sebahagian daripada identiti rumah Melayu tradisional bukan sekadar menawarkan perlindungan keselamatan penghuninya dari ancaman musuh dan binatang buas. Bahkan ia juga dapat mengekalkan keselesaan termadalaman sesebuah rumah. Bila angin masuk dari bawah rumah, ia dapat memasuki rumah menerusi lantai yang dipasang dengan kayu lantai jarang. Keadaan ini amat ideal untuk membantu proses penukaran dan peredaran udara. Mahkota kecantikan rumah Melayu tradisional sudah tentu bumbungnya yang unik. Namun, bumbung yang dikenali sebagai bumbung cerun bertingkat ini turut berfungsi menyalurkan udara panas keluar dari rumah melalui rongga antara bumbung atas dan bawah. Rongga ini membenarkan peredaran udara panas keluar yang terperangkap di ruang dalam bumbung melalui kaedah kesan timbunan. Sementara, penggunaan bahan binaan ringan seperti atap nipah membantu menyejukkan bahagian atas bumbung kerana atap jenis ini mempunyai kapasiti terma yang rendah. Kekurangan rumah moden pada hari ini adalah dalam segi penggunaan pengudaraan dan pencahayaan semula jadi. Di mana ruang bukaan sama ada dalam bentuk pintu ataupun tingkap adalah terlalu kecil. Jika kita melihat kepada Uniform Building Bylaw atau Undang-Undang Kecil Bangunan, keperluan untuk kelulusan pelan hanyalah sekitar 10% daripada ruang lantai. Tapi jika kita lihat pada rumah warisan sama ada di Negeri Sembilan, di Kelantan, Terengganu, Kedah, di seluruh semenanjung Malaysia, jumlah bukaan melalui tingkap atau pintu adalah amat besar. Dan saya yakin konsep ini sepatutnya diaplikasikan ke dalam rumah-rumah moden di Malaysia. Sama ada rumah teres, rumah banglo maupun rumah bertingkat seperti pangsa
campuri dan rumah flat atau kondominium. Rumah tradisi bukan sahaja mempunyai falsafah seni binanya yang tersendiri. Malahan, merentas tembok masa dengan kaedah pembinaan yang boleh digunapakai sehingga kini. Tegak rumah kerana sendi, runtuh sendi, rumah binasa. Tegak bangsa kerana budi, runtuh budi, hilanglah bangsa. Sehingga bertemu lagi dalam Teratak Tradisi.